warahmatullahi wabarakatuh ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبيننا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا maksud daripada firman Allah Ta'ala adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu. Bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul Azim. Ayat 21 Suratul Ahzab. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insyaAllah biiznillah kita menyambung lagi bacaan kitab Fiqhus Sirah pada muka surat 402, di mana kita masih lagi membicarakan berhubung dengan peristiwa peperangan Taif, di mana peperangan Taif ini adalah merupakan rangkaian kesan daripada peperangan Hunain yang terjadi sebelum daripadanya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum berjaya memecahkan pasukan Bani Hawazin, bila mereka bertempiaran lari, ada satu kelompok yang besar, lebih kurang 12,000 jumlahnya. Yang ni satu kelompok terasing, dia lari, Nabi kejar. Yang lain dah berserak dah. Dan mereka ini
sebagian besarnya tertawan di kawasan Ja'ranah. Manakala baki yang lain, ada yang berjaya mengeluarkan diri daripada kawasan kumpulan yang besar tadi. Dan baki yang lagi keluar ini, menyeberang dan masuk. Dengan Taif ni dia tak jauh dah. Makanya mereka pergi ke Taif dan minta perlindungan Bani Saqif. Dah sama-sama menyembah berhala. Makanya Bani Saqif menerima mereka. Dan ramai, bukan sedikit, ramai juga di kalangan Bani Hawazin yang diberikan perlindungan oleh Bani Saqif di kota Taif. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat mengikutnya dan bergerak menuju ke kota Taif. Sebahagian sahabat mengawal, baki daripada sahabat kawal tentera-tentera yang ada yang tertawan di kawasan Ja'ranah. Maka pergilah Nabi dan satu ketumbukan tentera yang agak besar. Ketika mana mereka sampai di kota Taif, bagaimana didapati bahawasanya orang-orang Taif, Bani Saqif ini yang melindungi Bani Hawazin itu memiliki kubur kota pertahanan yang sungguh kuat. Di antara kubur mereka ialah ladang-ladang tamar dan ladang-ladang anggur. Dan memang kita dah sebut, sehingga hari ini Taif ni adalah bumi yang subur kalau ditanam pohon kayu dan sebarang jenis buah-buahan. Makanya oleh kerana melihatkan mereka bertahan di situ, Nabi memerintahkan ditebang sebahagian kawasan pohon tamar. Kemudian bahagian pokok-pokok anggur. Anggur ni dia tanam, dia pakai junjung, dia letak di atas, dia tak menjala di bawah buah anggur ni. Jadi bila dia susun berlapis-lapis-lapis tu, dia jadi kubu. Mereka mengendap dan mengintai Nabi di celah-celah tu dan mereka memanah. Serangan ini memberi kesan yang besar. Di antara yang terkena panah ni ialah Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Dia ni adik-beradik dengan Abdul Rahman. Abdul Rahman itu juga adalah anak Sayyidina Abu Bakar. Abdul Rahman itulah yang terkepung dan menyerbu sekali dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman itu. Yang bila Uthman tengok Abdul Rahman ada, Uthman menyatakan, demi Allah, wahai Abdul Rahman, kalau ayahmu Abu Bakar masih hidup, dia tahu kamu serbu aku macam ni ni, nescaya dia akan marah kamu. Lalu Abdul Rahman menangis dan dia ke tepi. Tinggallah puak-puak jahil menyerbu dan membunuh Sayyidina Uthman. Makanya Abdul Rahman anak Abu Bakar tidak terpalit dalam peristiwa ini. Ha, jadi Abdullah adik-beradik dia luka. Luka yang kena pada Abdullah dipanah oleh Bani Saqif ni, dia jadi melarat, payah sembuh. Sehingga akhirnya Abdullah meninggalnya saat ketika ayahnya Abu Bakar menjadi khalifah. Ha, makna 3-4 tahun juga menanggung tu. Peristiwa ini berlaku tahun ke-9. Tahun ke-10 Rasulullah wafat dah setahun dah. Abu Bakar ayahnya 2 tahun merintah wafat. Artinya lebih kurang 3 tahun dia menderitai. Sakit terkena panah, kita kata membawa lah. Ini akhirnya meninggal dunia Abdul Rahman. Pada masa itu juga di antara yang terbunuh adalah 12 orang tentera di kalangan tentera-tentera Islam. Menunjukkan kubu dan kota yang dimiliki oleh Bani Saqif adalah merupakan mereka yang memiliki kekuatan yang sukar untuk ditembusi. Dan tersebut mereka telah menyediakan makanan untuk setahun bertahan di dalam kubu yang berkenaan.
Ia di mana dalam peristiwa ni juga Abu Sufyan cedera. Dia terkena panahan. Saya menyambung lagi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat musuh boleh memanah mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya berpindah ke kawasan Masjid Taif yang ada pada hari ini. Yakni satu kawasan di atas bukit. Dia Nabi kata bertahan atas tu. Dan itu memang kawasan tinggi betul Masjid Taif sekarang. Artinya Nabi mengambil lokasi position yang duduk penjuru mana pun kalau musuh datang dapat dilihat. Dia boleh dikesan supaya tidak ada serang hendap yang terjadi ke atas mereka. Di situ dibuat dua buah khemah untuk Ummu Salamah dan Zainab radhiyallahu anhunna ummul mukminin. Dia Zainab binti Jahsyin dan juga Ummu Salamah. Ni kedua-duanya adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mereka disediakan khemah dan diletakkan di situ. Masa itu kawasan itu hutan penuh dengan tamar. Hari ini menjadi pusat bandar. Dan disitulah maqam Abbas bin Abdul Muttalib. Dia yang merupakan manusia yang penuh keberkatan. Membuka madrasah di situ. Karena dia nakkan keberkatan daripada bekas tapak-tapak kaki sahabat. Bekas tapak kaki Rasulullah dan para isterinya. Ya, sehingga dia pun dikebumikan di kawasan masjid tu sehingga hari ini. Ya. Kepungan berlaku selama 18 hari. Lama. Ini Nabi kepung mereka. Khalid telah mencabar untuk mengadakan perlawanan melawan seorang. Tetapi tidak mendapat sambutan. Ya, lazimnya zaman dulu kita dah sebut. Bila dua pihak berhadap antara satu sama lain, mereka seorang dari sini keluar cabar, yang sana keluar lawan. Mati. Nanti sana keluar pula seorang, cabar pula belah sini. Gitulah. Sehingga akhir dah habis semua, masing-masing berundur, Nabi angkat tangan takbir je rempuh. Ya, jadi Khalid cabar. Siapa je lah keluar mari berlawan. Main duduk dalam rumah tak keluar gelanggang ni bukan anak jantan ni. Tapi dengar kata yang panggil tu Khalid Ibn Walid, tidak ada seorang pun yang berani menyahut cabarannya. Abdul Yalil, seorang pembesar Bani Thaqif berkata, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang akan turun untuk menghadapi kamu. Kami akan tetap tinggal di dalam kubu. Kami mempunyai bekalan makanan yang mencukupi untuk bertahun-tahun. Sekiranya kamu tetap mengepung sehingga kami kehabisan makanan, kami semua akan keluar untuk menghadapi kamu dengan pedang-pedang kami. Sehingga orang terakhir di kalangan kami terbunuh. Inilah jawapan daripada kedua dia, Abdul Yalil. Abdul Yalil ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harisah. Kalau masih ingat peristiwa dakwah Nabi ke kota Taif. Dia masa itulah Nabi pergi senyap, pergi jumpa Abdul Yalil ni. Kemudian Nabi dia tak nak. Lalu Rasulullah menyatakan kalau tak mau tak apa. La ikraha fiddin. Ada kebebasan dalam beragama. Cuma saya sebagai Nabi, saya seru ikut. Dia kata tidak. Kalau kamu tak mau ikut tak apa. Aku mohon satu aja, Rasulullah kata. Jangan kamu sebarkan kedatanganku di kota Taif. Yang ni tolong rahsiakan. Dah betulan je aku jumpa kamu. Tak mau tak apalah tapi rahsiakan. Rupa-rupanya tidak. Dia menghebohkan, bahkan Abdul Yalil menyediakan pemuda-pemuda tahan lasak di kota Taif yang bersedia untuk diupah
melontar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga pecah kepala Nabi dan Zaid bin Harithah. Abdul Jalil inilah. Jadi dia bukan sembarang juga top ranking di kalangan Bani Thaqif. Cakapnya menjadi standing order, tidak boleh disanggah lagi. Dia kata begini jelah. Tak payahlah nak cabar-cabar. Kami ada makanan untuk kami makan bertahun-tahun. Dalam banyak kitab juga menyebut dia menyatakan makanan untuk setahun. Habis makanan, kami lapar. Masa itu baru kami keluar. Keluar pun tak menyerah dengan kamu. Kami akan lawan lepas seorang-seorang. Kalau kami ada 3,000, 5,000, 5,000 mati. Ha, apa tu kamu nak ambil, tak ni ambil. Ha, ni bahasa ni nampak tak mau menyerah. Dan nampak dari segi bahasa-bahasa begitu, mereka memang telah menyediakan persiapan yang sangat kokoh. Dia dalam bentuk benteng dan persenjataan dan permakanan. Termasuk logistiknya, kubu pertahanannya. Jadi bukan sembarang juga. Ini dari kalangan Bani Thaqif. Apalagi wilayah Taif ini berbukit-bukit. Ini mudah mereka melakukan kepelbagaian bentuk serangan hendap. Selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dipasang dan sebahagian para sahabat masuk ke dalam dua buah kereta kebal untuk mengorek kubu. Dia tulis kereta kebal, saya sebutlah kereta kebal. Ya? Saya terangkan nanti. Nabi perintahkan buat dua perkara. Pertama, manjeniak. Manjeniak kita tahu iaitulah kayu yang dipacak, kemudian ada tali ke apa, getah ke tarik, diikat ke tanah. Apa tu letak batu, potong tali, dia bidah, terbang batu tu. Itu satu. Tapi apa yang Nabi suruh ni, buat manjenik ni, iaitulah bila tarik tu, ikat sahabat seorang ke berdua, pancung tali lepas. Sahabat kena masuk dalam kubu tu. Ha, itu bukan batu dah orang. Ha, kena ada sahabat. Sahabat berebut. Inilah dia antara nas ataupun dalil yang dijadikan sandaran oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam membahaskan bahawasanya di Palestin apabila berlaku apa yang dinamakan suicide bombers, ya, kita istilahkan pengebom berani mati. Ramai yang menyatakan orang-orang Palestin bunuh diri aja. Orang-orang Palestin buat kerja sia-sia. Yusuf Qardawi menyatakan tidak. Suicide bombers, pengebom-pengebom berani mati ini adalah orang-orang yang syahid. Dia bawa dalil antaranya yang ini. Jika sekiranya itu tak boleh, maka Nabi tak arahkan sahabat diikat bidah masuk dalam. Tentu jatuh tu pedang panah semua masuk dah. Tak sempat punya. Tapi buat apa Nabi suruh? Di situlah hukum, kata Yusuf Qardawi, benda tu diharuskan. Soalan ni kita masalah ustaz, kenapa? Nampak bukan berani mati semua, berani penakut je semua. Ah, itu cerita lain, penakut. Tapi boleh ke tak? Jawabnya ada nas yang membolehkan. Timbul pula persoalan yang menyatakan, apabila dibuat suicide bombers ini, pasang bom letupkan, maka yang mati terbunuh adalah termasuk perempuan Yahudi, kanak-kanak Yahudi. Maka Islam mengharamkan membunuh perempuan dan kanak-kanak di medan perang. Lalu bagaimana? Yusuf Qardawi menyatakan, kamu harus melihat kepada perlembagaan undang-undang tubuh negara Israel. Di mana di dalam undang-undang tubuh, apa yang dinamakan The Greatest Israel ataupun Israel Raya. Ramallah, Palestin, tarik Jordan sampai Iraq, Furat, Dijlah tu masuk semua Israel besok tu. Dia bukan habis sekarang ni. Dia akan ambil habis semua sampai Mekah, Madinah. Itu dia panggil The Greatest Israel, Israel Raya. Kalau tuan-tuan ada pernah ternampak, kadang ada keluar dalam TV, bila menceritakan tentang Israel,
Benyamin Netanyahu, kom Netanyahu mana ke? Dia nak masuk parlimen, dia panggil Knesset. Ya, parlimen Israel ini Knesset dia panggil. Masa dia nak masuk, dia tolak pintu. Tuan-tuan akan melihat di pintu parlimen tu ada peta. Ha, itulah peta Israel Raya masuk dengan Jordan, Iraq semua sekali. Mesir. Ha, tu dia nak ambil semua tu. Ha, itu cita-cita dia. Jadi ini apa yang nak disebutkan bahawa mereka-mereka ini memiliki kekuatan. Ini dalam bentuk gitu, sedangkan umat Islam di Palestin dikeluarkan lesen mengharamkan menyimpan senjata. Ini bila? Sejak tahun 1948. Apabila terjadinya perjanjian Balfour, diletakkan peraturan orang Israel boleh pakai senjata, orang Islam Palestin tak boleh dibagi lesen. Sampai hari ini. Tu ada senjata tu sah, itu cerita lain. Ha, tapi undang-undang dia tak boleh. Kata Yusuf Kardawi, dalam perlembagaan undang-undang menubuhkan negara Israel Raya itu termaktub bahawasanya semua rakyat Israel adalah tentera. Bermula daripada janin dalam perut, dilahirkan hari pertama sampailah dia mati, dia adalah tentera bagi negara Israel. Maka kata Yusuf Kardawi, berdasarkan apa yang mereka sendiri tulis dalam perlembagaan mereka, maka bila suicide bomber dia meletupkan diri, yang mati itu kanak-kanak, makanya menurut yang termaktub perlembagaan itu adalah tentera. Ha, ini dia bahas cantik, dia dalil nah, dia banyak lah. Saya hanya menyebut seimbas lalu aja. Adalah ini Yusuf Kardawi tetap menyatakan mereka adalah syuhada. Ada yang kata mati sia-sia, masing-masing lah. Tapi Yusuf Kardawi antara dalil dia ambil yang ini. Ha, dan cerita pakai manjenik ni banyak. Perang Khaybar nanti. Tahun kita dah baca tahun ke-7. Pun sahabat juga dibidah masuk. Ha, itu dalil. Ya. Jadinya Nabi kata buat. Lepaskan masuk dalam kubur. Lepas tu buat dua kereta kebal. Kereta kebal ni tidak kereta kebal. Macam hari ni jangan bayang macam tu. Adalah kut bentuk-bentuk macam. Diambil lepas-lepas tamat tu disusun, disilang-silangkan. Gerak-gerak, diam. Gerak-gerak, dah macam tu. Cacalah pohon tamar dekat kubur tu. Kalau boleh rapat masuk, dapat korek kubur tu buat lubang untuk tembus masuk. Ha, itu aja. Ni kalau kita ingat sejarah Super Trojan ya. Dia hantar masuk hadiah pada raja dia nak kalah. Tentu kuda. Kuda kayu yang besar. Dia tarik oleh 5-600 tentera. Tegak kuda kayu tu. Rupa dalam tu ada 1,000 tentera. Tengah malam buka, habis ditawan negeri tu. Ha, jadi ini strategi-strategi perang. Yang Nabi mengarahkan dan sahabat buat. Bani Saqif bertindak melontar mereka dengan kepingan besi yang panas membara sehingga mereka berundur. Bayangkan. Sekeping-sekeping besi dia baling, besi bulat, besi lepeh, merah menyala, jatuh, buk, jatuh atas sahabat. Apa makna? Makna dia dekat dalam tu ada tim yang rotate 24 jam tak tidur, duk standby benda tu. Sampai masa je, nak hulur, balik. Ha, makna besi nak dibakar jadi, menyala merah bukan letak-letak 5 minit. Ha, nak kata berapa jam tu bakar dalam api dia, nah itu. Dia persiapan-persiapan dia. Dan bila kena lontar dengan besi-besi panas ni, ialah tak tahan juga. Ya, besi itu pun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya pokok-pokok anggur dan kurma musuh ditebang. Saya ulang balik, yang ditebang di bahagian yang dikira kubu aja. Bukan seluruh ladang ditebang, tidak. Bukan semua pohon anggur tu dihancurkan, bukan. Bahagian laluan kat mana agak-agak tak, yang tu aja. Itu dibenarkan. Al-hirbu khida'ah. Sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Muslimin bersungguh-sungguh melakukan arahan tersebut. Maka musuh merayu dengan nama Allah. Dan untuk menjaga hubungan silaturahim. Supaya tindakan tersebut tidak diteruskan. Ini bila mereka tengok agresif. Dah sahabat.
Depan dia bukan nampak kota Taif dah. Sabah bukan nampak kubu, ladang tamar pokok anggur tu. Sabah nampak syurga dah. Bidadari yang melambai. Arah dia menyerbu semua. Jadi dia tengok agresif ni, dia jadi panik. Sepertinya dia meminta perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, hentikan kerana Allah dan untuk menjaga silaturahim. Tu tengah perang, bahasa mudah kita memang boleh makanlah tu. Ini kalau orang faham psikologi kemanusiaan, bila tengah-tengah macam tu, tengah memuncak, tiba-tiba belah sana keluar wedding. Dia kata, minta lah kita ni kawal lama. Saya dah sebut ya, Taif itu digelar sebagai Makkatain. Makkatain makna dua Mekah. Dua jiran. Ha, Taif dan Mekah ni memang berjiran rapat ratus tahun dah. Musim panas saja orang Mekah naik ke Taif. Kerana ada kawasan sejuk di atas bukit. Memang dari dulu. Penyair, penyajak, bisnes. Dia memang ada hubungan dua hala. Jadi mereka main sentimen persahabatan lama. Dan kita main bola lama ni dalam ni potai juga. Yang datang pun anak-anak otai. Takkan anak bantai kami gitu gini. Nabi kata stop. Kerana Allah sungguh. Jangan dilakukan. Inilah dia peperangan dalam Islam. Walaupun kita kira tengah mengamuk naik angin memang boleh bunuh makan keliling punya, tapi di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam biar. Dan dia minta gitu, minta. Kalau ada laluan perdamaian yang tu dulu. Silaturahim dulu. Edek api Ustaz, tu soal kedua dah. Karena Islam dia mesti masuk melalui muwajahah silmiah. Cuma tadi dipersiapkan tentu begitu ini sebab memang asalnya memburu Bani Hawazin. Namun bila Bani Saqif daripada Taif menjaga mereka beri perlindungan, mereka sudah syubhat. Maka mereka juga langsung diperangi. Bukan asalnya nak menyerang mereka tapi nak ambil Bani Hawazin tu. Ha, tapi bila sampai tahap gini, Nabi kata tak apa. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan juru cakapnya untuk mengisytiharkan. Sesiapa yang meninggalkan kuburnya, maka dia mendapat jaminan keamanan. Dengan itu beberapa belas orang keluar menyerah diri. Dia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perang sampai hari inilah cara Islamnya. Yang namanya peperangan, usaha untuk minimalkan kematian itu. Ni sampai hantar roket, tak tahu jenis apa peluru berpandu di Beirut. Gegaran tu sampai ke Pulau Cyprus. Habis macam bom atom Hiroshima ni. Dalam Islam dia tak boleh begitu. Dia ada kaedah, walaupun nak berperang, nak marah macam mana pun ada. Akhlak lebih diutama. Sebab itu dalam maqasidus syariah. Selepas daripada Islam yang pertama menjaga agama, kedua nyawa. Lepas tu baru akal. Ha, lepas tu nasab keturunan. Ujung di bawah yang kelima baru mal, harta. Harta ni nombor lima bukan nombor satu. Bila hari ni mengambat yang tu nombor satu, seorang-seorang kena nasib. Ha, tapi nak sebutnya bahawasanya pertama sekali itu dia. Sesudah daripada agama, istilah menjaga nyawa. Di dalam Islam macam tu. Walaupun dia musuh ada ruang boleh kurangkan kematian itu, maka Nabi arahkan istihalah. Dibuatlah kalau kita ni menyebut perintah berkurung. Ya, siapa nak selamat keluar serah diri. Mereka tidak akan diapa-apakan. Keluarlah tapi beberapa belas orang jenis penakut celah ramai itu pun ada juga, ya. Keluarlah dia menyerah diri. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Bani Saqif mempunyai pertahanan yang kuat dan kemenangan belum dicapai, baginda sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pandangan Naufal bin Muawiyah Ad-Dili sama ada meneruskan kepungan ataupun meninggalkan mereka. Sebabnya
Kata tinggal saja pun Nabi rasa tak mungkin juga. Sebab gini, nanti Mekah, nah itu Mekah akan jadi center. Selain Madinah, Mekah juga akan diambil dan jatuh ke tangan tentera Islam. Dan akan jadi juga pusat pemerintahan di Jazirah Arab. Selain daripada bumi Madinah, bumi Yasrib itu. Nah, kalau Mekah itu sudah diambil dan ditawan dengan Islam, bahala-bahala dipecahkan begitu gini, umat tiap tahun akan datang buat haji umrah. Tapi bandar atau kota Taif masih di tangan penyembah berhala, maka Taif akan jadi jiran yang paling dekat, yang paling bahaya bagi bumi Mekah, penduduk dan umat Islam itu. Sebab itu by hook or by crook, Nabi try juga kalau boleh grab, ambil dulu. Sebab dia memang sempadan betul Taif dan Mekah ni. Kalau sekiranya dapat kat Mekah tapi Taif masih di tangan mereka, mereka boleh buat provokasi macam-macam. Banyak cara mereka boleh buat. Nah, Singapura tu kecil ya di selatan. Dia tengok provokasi dia ke kita macam mana. Nah, ini hal-hal gini Nabi baca. Dia buta huruf. Tapi dari segi strategi peperangan begitu. Ya? Jadi Nabi tengok macam tu macam mana. Tunggu saja tak kena. Nak tinggalkan berasa. Akhirnya tanya sahabat. Dia ni Naufal bin Muawiyah Ad-Dili ni. Dia ni genius. Orang genius. Dia panggil kalamul hikam. Kata-kata dia penuh hikmah. Ha. Sebab tu Nabi kau tanya pun dia tengok orang. Bukan semua dia nak tanya. Kau dah turun sangat sampai berbalik-balik, berbelik-belik cakap. Ha, orang tak tanya dia. Kalau dia cakap kan memang serak lah. Tak apa-apa jadi. Jadi Nabi tanya kepada sahabat ni. Macam mana ni? Kita nak terus kepung ke? Macam mana? Beliau menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serigala yang berada di dalam sarangnya, sekiranya kamu terus menunggu, kamu akan berjaya menangkapnya. Sekiranya kamu meninggalkannya, ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Ha, kalau bahasa kita, so it's up to you, ya Rasulullah, it's up to you. Kalau tunggu saja je, dia orang tu macam anjing serigala duduk dalam kandang, terus senyap situ. Tunggu sampai masa dia terpaksa betul keluar, baru dia keluar. Tapi bila keluar, kita pun tak tahu. Nak buat 3 tahun, takkan 3 tahun nak duduk sini. Ha, tapi kalau dia tak keluar, dia duduk senyap dan kubur dia, pun tak ada mudarat apa ke kita. Anjing dan kandang duduk nyalak situ, lantak dia lah ya Rasulullah. Yang kita duduk nak dengar salakan dia buat apa? Ha, ini kita panggil bahasa-bahasa perang, ya kiasan. Penuh adab daripada sahabat. Ha, sahabat tak mahu seperti gambaran mengeluarkan arahan. Pada hemat saya Rasulullah balik aja macam mengarah. Tidak, ha, dia tak mahu macam tu. Dia menjaga adab di hadapan Rasul. Tapi itulah gambaran. Dan Nabi faham. Yang Nabi memahami ucapan-ucapan itu. Nunjukkan apa hal, keluar aja dulu, balik dulu. Dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan tenteranya supaya beredar. Sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa untuk Bani Saqif. Ini jiwa besar tuan-tuan. Mendoakan musuh. Ayah buat tuan-tuan. Selalu kalau memang musuh hati kita dah angin. Ya Allah ya Tuhan ku hancurkanlah mereka sehancur-hancur. Hancur sahaja. Ya? Ah, tentu. Dua sahabat di tengah perang pun begitu juga. Mereka faham yang nama jihad itu bukan kia angin kepala je rembat semua tak. Mananya ketika perlu doa, doakan sepatah sebelum keluar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Saqif dan bawalah mereka berjumpa aku dalam keadaan memeluk Islam. Didoakan. Itu maka diceritakan pernah juga seorang sufi
Dia dikatakan dia ni, kalau dia sembahyang malam, dua perkara, dua doa ni mesti dia buat selepas solat malam dia. Pertama, mendoakan Yahudi Nasara agar masuk Islam. Itu mesti dia buat menurut riwayat ulama. Ali bin Salim ke apa nama dia, nak terlupa. Dia doa Yahudi Nasara masuk Islam. Kalau kita main Yahudi Israel ni, doa kunut nazilah terus. Ya? Ha, ni ahli-ahli sufi ni jiwa dia lain. Yang kedua, dia berdoa, ya Allah, fardu takdir di sisi Allah. Memang akulah orang yang akan engkau masukkan ke dalam neraka. Maka aku mohon, besarkan jasadku sebesar-besarnya, supaya bila bubuh aku dalam neraka, muat-muat aku seorang aja. Besar mana neraka tu, ha, besar tu badan aku. Supaya kalau ada orang lain dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak dihumbankan ke dalam neraka, tak ada ruang malaikat nak letak. Nak sini kepala aku, nak belah sini lengan aku, pasal badan aku tu dah besar penuh padat neraka tu, aku seorang aja. Biar aku seorang dia, ya Allah, jangan yang lain menanggung sakit peritnya neraka. Nah, ini orang-orang yang boleh berdoa macam ni, hatinya, jiwanya, nah, ini bukan biasa-biasa. Akhlaknya tu sudah akhlak ketuhanan. Jadi dia mengambil asmaul husna, nama-nama Allah tu, dijelma dan dihidupkan dalam akhlak kehidupan dia. Apalagi kalau disorot ke belakang tabi'in, sebelumnya pula sahabat, di belakangnya Rasul. Tentulah hati para sahabat, apalagi hati Rasulullah itu. Dia bila sahabat minta. Dalam keadaan Bani Saqif ini, yang beberapa belas tahun sebelum, mereka itulah yang pernah melontar kepala Nabi pecah dengan batu. Masa nak keluar berlumuran darah tu, Nabi dah doakan tu, Allah madi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ampunkan mereka, mereka tak mengetahui. Saat begini mampu dikepung. Kalau buat angin je kepung 3 tahun. Macam mana nak lari mana? Tapi bila dia suruh baik, balik je lah kita. Balik Nabi. Sebelum balik doalah sikit tu. Didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, bagilah Islam pada mereka. Dan jadikan Bani Saqif datang jumpa aku amai masuk Islam. Dan berlaku. Dia nanti kita akan lihat sekitar tahun ke-10. Mereka beramai-ramai masuk Islam. Sekadar tu dulu untuk malam ni, nanti kita sambung. Seterusnya pada bulan yang akan datang, kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul as, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبدادنا، وخلص من الفتن والمحن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا سلطان، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلم.